Enggak ya. Halo Jun, Dici si Jun. Juma. Sedang hujan Jun. Sibuk sih Jun. Santai, boleh nulis majalah. Kengken. Wacanya panas loh Jun. Panas. Belang gelam sih ya. Jun, Dici dokter Luang Jun. Di Renon tuh ada orang dokter Luang. Tahan kamu. Seksi tahan kamu, tapi coba aja nah. Jemput nah Jun nah, nyana. Nah jangan tak. Dalam puja. Lem. Telat, murin ingal-ingal, kone gelam, nungin telat lembut. Jun! Wah, kone cai gelam? Besegar Jun, mungkin kone masuk angin. Oh, berarti Ci kurang cairan. Banyak minum! Uang minum Ci itu aja. Oh gitu Jun? Oh. Tapi walaupun Ci banyak minum, tetap Ci harus ke dokter aja. Nyenawang Ci ada penyakit lain, kan? Oh gitu? Periksa cek kan nyenawang kan? Ayo Jun. Ayo, ayo. Nah, ini bangsa ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang baik. Ya, jangan merusak bangsa ini dengan hal-hal yang kecil yang terlihat biasa. Ya, cai boleh dong kita berdua. Hidup yang banyak kan, biar sehat. Ya, ingat ya. Ayo. Cancel coy. Eh, klub. Top cicak masih di sini, Jo. Nyenawangnya nang. Enggak. Jangan terima lu. Aduh. Gelem, Pak. Tahun yang kerauhan iki, Pak. Asa benak dini ngoyo mah pasti nak gelem, Pak. Nah, iki Bapak. Antri jelas kan. Nomor 187 dengan Bapak Gede. Mau periksa mulu gitu aja sampe hati munyo aduh nyo panggil segat cah munyo panggil segat munyo 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 jo munyo munyo jo munyo panggil segar panggil segar cah oyong iban panggil segar oyong gen sabar nomor 188 dengan Bapak Puja. Oh tenang periksa gitu gen meh aman jangan ya paling sumpit bedik Selamat sore, silakan duduk. Kita di dokter. Sorry dok. Sorry, keluhannya apa? Dia panas dok. Dingin dok, dingin. Sebentar. Ini yang sakit sebenarnya Anda atau dia? Tadinya dia, sekarang saya dok. Tidak ada berdebar dok. Oke, silakan sana, saya periksa dulu ya. Iya, dok. Pelan-pelan saja, Pak. Tarik enak aja. Enak aja. Berdebar aja. Oke, dok. Sudah. Silakan duduk lagi ya. Jadi gini, sebenarnya Anda tidak sakit. Mungkin hanya kelelahan saja. Jadi nanti saya kasih vitamin ya. Tapi sakit aja dok, biar 3 hari aja opname. Opname aja dok, biar saya yang nemenin. Tidak bisa, karena tidak ada indikasi untuk opname. Hilang kesempatan ini. Next time aja, lebih serius sih gelam nih. Ada yang ditanyakan lagi? Bisa minta nomor WA-nya? Makasih ya dok. Ken boh enak asalnya kan? Jun, terakhir mana yang kaya Ken Jun? Adik gitu? Kan masih gelam. Amun gitu? Jang gelam? Si gelam? Pop nama Jun? Kau? Ikan dong ngosin lah. Nah, teman-teman, dapat dokter cegak. Nong ngosin juga, kes. Pokok mana gelam ini harusnya.
panasnya. Mbak, ini ada yang dingin nggak? Ada, Dit. Di minimarket di sana. Ini aja lah. Untung kamu datang. Udah dengar belum? Si Arik, janda dua kali itu, katanya mau kawin lagi. Untuk saya di mana ya? Terus-terus? Tapi kamu datang kan pas kawinannya? Orang nggak diundang? Nggak apa-apa, datang aja. Ah, ngapain? Nggak enak mata tangga. Pakai baju coklat ya? Saya nggak suka coklat. Tapi aku suka coklat. Selamat sore, Pak. Ya, kamu di mana? Oh ya, saya baru datang dari hotel, Pak. Tapi saya ini masih jalan pulang, Pak. Kalau gitu kamu ke sini aja. Oh, ke sini apa ke situ ya, Pak? Ya ke sini ke tempat saya. Ya Pak, saya ke sana, Pak. Mohon izin, Pak. Saya pakai pakaian apa, Pak? Ya kalau bisa sih kamu pakai kebaya bordir. Udah. Datang aja, yang penting kamu cepat datang sini. Iya, Pak. Saya sekarang, Pak. Adit. Adit. Apa? Ada cantik, ada. Ada hijau. Kamu apa saja? Adit Cang, manci ada di ninya noren. Adit. Aduh Cang, ngopi malu. Nyan itu ngopi di bocangnya. Orangnya baik, walaupun kau pada ngatakin. Oh gitu, namanya ke. Bos, kawin. Kok kawin gimana, Mbak? Janda. Bukan janda, cowok-cowok gimana? Adit. Oh iya. Mbak, yang tadi itu bon aja dulu ya. Ya, oke. Bandun, ini seharian belum dapat untung. Katanya tadi aku datangnya dah untung. Tapi bukan untungnya ini. Sen, harus curi dulu ya. Medis. Yang kemarin belum lu ya? Ya udah. Dit, datang ke kawinan ya. Pakai baju coklat. Awas kalau enggak. Rumahnya nih, rumah bos sih. Iya. Ini kan ketok pintu nanti mah. Masuk. Masuk. Apa ben? Buka sepatu. Cek di rumah ini. Aja. Iya. Kamu. Ya. Selamat sore, Pak. Ya, saya nelpon kamu tadi. Ya. Betul, Pak. Yuk, duduk. Gimana? Kamu mau ini? Saya siapin kopi ya, minum ya. Enggak. Saya sudah, Pak. Saya sudah. Saya belum. Oh, teman ini sama ngelak, teman ini. Cai orang tuh nih, kone ngopi di Bos Cange. Orangnya bijaksana. Tapi gue bareng ada gini. Sengit, saya ngelak. Ini, Pak. Semua. Kamu tahu kan kenapa saya telepon minta kamu datang ke sini? Belum, Pak. Gini, saya ada rencana untuk angkat kamu jadi manajer operasional di hotel. Karena manajer operasional yang sekarang, Pak Tommy itu akan saya pindahkan ke Lombok. Aduh, Pak, jangan saya, Pak. Di hotel itu masih banyak yang lebih cerdas, Pak. Lebih banyak yang lebih pintar, Pak, dari saya, Pak. Jangan saya, Pak. Ya, kamu benar juga sebetulnya. Mungkin yang lain, mungkin, Pak. Oke, kalau begitu mungkin saya pertimbangkan Pak Putu kalau kamu keberatan. Enggak, saya aja, Pak. Saya mau. Jadi serius kamu mau? Iya, saya mau, Pak. Duh, jadi muka saya ngedegin kan? Apa? Hah? Jadi kamu saya aja, Pak. Jangan, Pak. Saya aja, Pak. Ya udah, kalau gitu kamu saya angkat ya. Makasih, Pak. Iya.
Mbok Ilo. Yeah. Mbok Ilo sibuk sana sana. Ken kabar ge? Kene-kene gen mok lo mare suwat me Banten busen. Banten dijak kuna nih. Nah, iya menjaga malam di hotel. Mok lo sing nawang. Oh, di hotel mah kayak kuna nih. Oh. Oh. Mare. Eh, mok lo man pedagang? Man. Oh. Sedeng. Ya. Eh, kawin tuh yang. Anti yang yang. Dua gen. Sorry buru-buru nah. Ge beli. 4.000 saya. Ben mani gen, ben mani. Sing mapa, sing mapa. Nggih. Yuk. Nggih, Yang. Semongan bilang. Loh. Ge beli dua. Kau genggak ini. Eh, kije semongan. Belanja busung. Nih. Loh. Eh, beli yang kata di manajer loh. Enggak di manajer. Serius? Serius? Beneran? Beneran? Serius, manajer? Serius? Otak mepet, muka kepepet. Bisa juga kamu jadi manajer ya? Emangnya ini. Eh, manajer nih, jadi manajer. Terus gimana gajinya? Gajinya unde-unde, tawa dan pipi, sopi. 5 kali lipat, 5 kali lipat yang paip. Yang. Kita harus segera beli mobil nih, Yang. Beli mobil? Iyalah, Yang. Ya, di mana-mana. Yang namanya manajer itu naiknya mobil, Yang. Mana ada manajer naik motor, treng gitu. Nggak ada wibawanya depan karyawan. Aduh. Ya harus naik mobil. Gitu, Yang? Iya, Pak. Manajer nggak lebes. Mana tuh kayak gitu, Yang. Ije nggak lebes. Yang, sekarang itu tinggal kredit. Aduh, gampang banget. Kredit? Yaudah deh, aku mau ke samping dulu ya, sebelah. Mau kasih tau Milo dulu, biar semua orang tahu. Suamiku sekarang manajer. Dah dulu Yang, ya, bentar ya. Aduh, kredit dong. Bolo. Ya, Gek. Ada kecak di nih. Ya, mungkin Gek. Kurang yang ngembol. Iya. Ya jadi manajer mah. Wih, ada manajer kurangnya, Gek. Wih, asung kare, Gek. Wih, sedung saja. Selamat, Gek. Nah, menggala-nggala nih, sing-singgal gue nih. Oke. Ya. Selamat, nah, Gek, nah. Lo, lo kamu jalan kayak lo? Kayak. Lari pagi. Tua muda semua. Lari pagi. Kita harus sehat. Nak Puja, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mayang. Mau berangkat kerja ya? Iya, Pak. Waduh, bajunya bagus, kotak-kotak. Bagus. Seragam hotel, Pak. Oh. Pak, ya? Sekarang saya jadi manajer, Pak, di hotel. Luar biasa. Makin tinggi terus, Nak Puja. Iya. Tapi ngomong-ngomong, manajer kok bawa motor? Saya udah mau beli mobil, Pak. Wih. Nak Puja. Oke, Nak Puja, hati-hati. Iya. Saya mau lanjut lari pagi lagi. Nggih, Pak Mayang. Payung. Payung. Cepat. Agak lambat dikit. Oke, sudah. Ayo kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Oke. Ayo, Nak Puja. Hati-hati ya. Nggih, Pak. lari pagi. Joni, kemana sih itu? Joni, ya Pak, sini kamu. Aduh, kemana aja sih kamu ini?
Ini. Duduk dulu, duduk. Bisa dibantu, Pak. Kamu kemana aja dari tadi? Hah? Kan biasa, Pak. Jam-jam segini saya ngasih makan bebek-bebek itu, Pak. Itu bebek punya siapa? Kan punya bapak. Loh, gimana toh, Pak? Punya bapak ya? Iya, Pak. Aduh. Maaf, maaf, John. Bapak lupa. Aduh. Ngomong-ngomong, ya, kamu sudah mandi belum? Pasti sudah, Pak. Lihat nih, Pak. Wangi, sudah rapi ya. Bohong. Bohong gimana toh, Pak? Bohong, Pak. Kamu. Oh, sudah, Pak. Benar, Pak. Sudah mandi saya, Pak. Jangan suka bohong. Sudah, Pak. Sudah mandi saya, Pak. John. Kalau menjadi orang lebih baik. Iya, Pak. Jangan suka bohong. Ya, Pak. Gak boleh itu. Iya, Pak. Ya? Mandi kok tetap mukanya sepet begitu. Kok ini dari sononya, Pak? Udah. Pak, makanan sisa ya, Pak? Tak tempeleng bibirmu baru. Enak aja makanan sisa, makanan sisa. Ini makanan belum sama sekali Bapak sentuh. Maaf, Pak, maaf, Pak. Ini makanan buat teman Bapak yang baik. Masa teman baik dikasih makanan sisa? Siapa Pak temennya, Pak? Pak Dwi. Pak. Tahu kan Pak Dwi? Iya, tahu. Udah, bawain sana ya. Iya, Pak. Jangan lupa. Iya. Ini yang masak Ibu atau Bapak, Pak? Kamu. Udah, itu yang masak Bapak lah. Bapak mulai bohong. Bawa sana. Pak. Ada apa, Mak? Bensin masih buka ya, Pak? Jam segini, Pak. Kamu ada-ada aja. Bapak apal kok apa yang kamu mau. Nih. Terima kasih, Pak. Cek boros ya. Siap, Pak. Oke. Nah, sana. Namaku Joni. Daripada Bapak Mayang. Dipanggil Ma. Cowok dipanggil Yang. Saya berangkat, Pak. Makasih, Pak. Lewat belakang aja. Asik. 20.000 bensin, 80.000 sate kambing. Biar. Dikasih uang berapa sama Bapak? 100.000, Mbak. Jangan boros-boros. Tapi Mbak, hey. Gak jadi hot. Aduh, kantang ketinggalan. Gak hot lagi. Jun. Ada tamu nage aduin keliling Bali. Wesh, lumayan sih kemancang tamu. Di situ, Bud. Di hotel raga tong raga megae. Bendan. Ben mani. Jam gue dah. Jam sia. Jun jam sia. On time aja Jun. On time. Cicara sing nawang cang kan. Nyen adane aja. Ini adane. Adane blanko. Wih, blanko. Loh. Andamu. Bule ya sadane bule. Nah. Oke, ben mani Jun. Makasih ya. Nah, oke yo Jun. Yes, mantap. Loh, ben mani boknya ini keriting. Si pahe keriting, cekonya manikur, pedikur, apa aja manikur-kur kok boke konya. Mbak Marmati, siap konya. John? Ya, Pak. Gimana, Pak? Itu tolong. Sawah yang 2 hektar itu. 2 hektar, nggih. Pupuknya sudah mau habis. Sebentar, Pak. 2 hektar. Itu catat pupuknya aja. Pupuknya sudah mau habis. Terus dibelikan, Pak. Segera dibelikan ya. Siap, Pak. Usahakan dan cepat. Siap, Pak. Tidak boleh pakai lambat. Oke, ya? Pak. Siap. 2 hektar. John. Siap, Pak. Siap. Thank you.
John, 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 ya Pak. Eh, tutup dulu payungnya. Aduh, cepet. Gimana Pak? Gimana Pak? Itu kebun cengkeh. Kebun cengkeh. Ah, dan pegawainya diperhatikan. Ya Pak, kebun cengkeh dan pegawai. Eh, Nak Jun. Eh, Bapak. Iya. Apa kabar? Baik. Bapak dari mana? Ya, biasa lihat kebun. Kebun. Orang kaya. Tangguhin ya. Lihat kebun. Nak Jun mau kemana? Saya kerja, Pak. Ada bookingan. Woi. Benny. Pak Bule. Woi, Bule. Lihat aja namanya. Mister Blanco. Wih. Lumayan Pak komisinya. Ini duitnya pasti banyak. Astungkare. Makanya saya semangat pagi ini ya, Pak. Semoga Nak Jun rezekinya makin naik. Matur suksesnya semua Pak doanya. Saya berangkat dulu ya Pak. Oh iya iya. Tamunya ya. Nungguin. Nak Jun udah. Woi nggak usah Pak, nggak usah. Wah bisa. Nggak usah dong, nggak usah. Udah ada. Ini komisinya yang kan Pak. Yang benar. Nggak usah, nggak usah. Oh iya. Yang ini komisinya kita bagi-bagi. Kan bule. Hati-hati ya. Ye. Mari Pak, ayo. Ye. Ya pasti kita makan-makan. Komisi, komisi. Tamu Spanyol paling sing ajak Bu Erik nyenang ke salon Pak Damanatin. Selamat pagi Pak. Ya. Jadi guide yang Bapak pesan sudah datang Pak. Nanti Bapak di guiding yang pertama-tama Bapak akan diantar ke pasar tradisional Pak. Ya gitu. Kemudian Bapak akan di guiding ke daerah wisata yang lainnya Pak. Di Bali banyak sekali yang bagus-bagus Pak. Ya. Mari Pak. Bapak nak minum dulu? Nggak usah lah. Nggak usah. Daripada mubasir. Jadi bapak susah. Mati nyongkot. Mandores. Di Bali banyak sekali. Ya. Ayo. Ah, ini dia. Ini jeung tamunya. Good morning, sir. I am June. I'm a professional and the best guide in Bali. I will guiding you around Bali. Kita kemana dulu nih ya? Di bahasa Indonesia. Cicing. Lokal. Mas kalau cicing main aja. Bapak entar, Pak. Kemudian cicing, kabin bunga ya bang, ya cincang. Kabin cincang turis, tamu lokal bang cincang. Klik cincang sih. Man kenapa yuk? Tamu lokal orang yang bernama harga cai. Cing mungkin cangman susok. Cincang sih. Cibung ruang gitu. Saya mungkin cang. Jangan. Ruang gitu. Mau cang. Jangan cang. Ada nak tamu Spanyol sekarang bang cang. Cincang. Dia mengubah untuk kelosan. Cincang. Jun dulu nih Jun yang ngatain di kesalahan pada nih man. Nih mata kalian cek itu klik ke bos batis. Bang, juang pesan aja aja. Ci, kamu tamu Spanyol 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 tamu Indonesia apa mati ya kesi macam. Kalau boleh, boleh. Kamu lokal tuh gimana? Pron, opi monitor. Pron. Pron. Pron.
maaf Pak. Ini guide-nya kayak gini. Kenapa sakit. Kenapa orang itu? Guide-nya sakit perut, Pak. Sakit perut? Sakit perut. Iya. Kok bisa? Iya, karena sakit, Pak. Sandal kenapa sandal? Oh, enggak. Mari, Pak. Kita kembali lagi, Pak. Kita akan dapat guide yang baru, Pak. Mari, Pak. Pak, nanti saya carikan guide yang lain, Pak, ya. Yang tadi kebetulan. Maaf, Pak. Perasaan belum saya minum nih. Mungkin diminum tupai nih, Pak. Tupai? Iya. Tupai Bali minum teh ya? Itu kadang-kadang, Pak. Nanti saya suruh ini kliennya untuk bikin lagi, Pak. Mari, Pak. Maaf, Pak. Cicing pujang, tamu bule, tamu bule, tamu lokal jang mah. Mungkin ceramahan berarti cicing lho. Adi enggak mulai beli? Ya puja lah. Terus mana ini sendalnya lagi satu? Kelangung kelempak buat nih puja, ceng ngulok lho modok. Engkin puja? Tamu lokal beli bang. Aduh, terus kenapa lo tamu lokal? Simen susuk lo, jangan tamu lokal menolong harga. Gitu sekali berpikirnya, weh, nggak boleh berpikir seperti itu. Mungkin cara berpikir. Aduh, setiap orang itu selalu berusaha untuk apa yang diinginkan. Kalau misalkan berpikir seperti itu, tuh namanya menolak rejeki. Nawang, menolak rejeki. Cukup mikir kayak gitu sekali. Mungkin berpikir seperti itu. Beli lo ya. Mungkin maksud dulu, menolak rejeki, mungkin maksudnya. Beli, coba Nay dipikir kalau misalkan posisinya dibalik. Mereka yang di sana itu menjadi kamu. Kamu yang di sana, mereka yang di sini. Diperlakukan seperti itu. Dibeda-bedakan. Mau dibeda-bedakan? Cek, nggak pernah berpikir seperti itu apa ya? Nggak gitu loh. Nggak boleh berpikir seperti itu. Semua harus diperlakukan sama rata. Nggak boleh dibeda-bedakan ini begini, terus harus dibedakan begini, ini begini. Ken maksudnya beli. Cukup. Ada kebun kopi lo. Aduh, Upin nake malu. Jek. Nggak lihat nak caranya. Dah nggak boleh berpikir-berpikir seperti itu lagi. Pikir kayak gitu sekarang. Pagi. Nah, ini mobil pesanan Bapak sudah datang. Nah, nanti pembayarannya selama 36 bulan ya, Bapak ya. Bisa bayar via transfer ataupun bisa juga datang ke kantor kami, Bapak. Nah, sebesar 8.455.000, Bapak. Nah, nanti selama 3 bulan jika ada kerusakan dalam mobil ini, nanti tim kami akan datang untuk mengeceknya, Bapak. Oh, ya makasih. Ada yang bisa ditanyakan lagi? STNK-nya. Oh, STNK-nya. Makasih. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak? Saja dulu. Oke. Sama ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Nanti kalau misalnya ada masalah itu. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah, Bapak langsung bisa hubungi saya dan kami, Bapak, selaku tim. Oh. Nah, nanti ingat, selama pembayaran setiap bulan jangan sampai telat ya. Kalau telat bisa kena penalti sebesar 2%, Bapak. Hubungi Mbak aja. Iya, hubungi saya juga. Saya minta nomor WA-nya, Mbak. Enggak jadi, Mbak. Ya sudah kalau begitu saya permisi dulu ya, Bapak. Ibu, mari. Hati-hati ya, Mbak ya. Oh iya. Kamu itu baru beli mobil aja udah ganjan sekali. Sama cewek cakep dikit aja langsung. Hati-hati ya, Mbak. Hati-hati ya, Mbak. Mana hati-hati aja. Ganjan sekali. Coba. Gaya aja kamu banyak. Sana. Pelanggan yang kedas kan? Iya, lurus aja nih.
mulus gak dia mulus. Mulus, mulus. Seharusnya mulus. Genit sekali kamu tuh. Mobilnya ya. Genit sekali. Kembali pada sekilas info bersama saya, Ocha Diani. Dunia telah dikejutkan dengan penemuan virus baru, di mana telah banyak korban yang terjangkit pada virus ini. Jenis virus ini pun masih diteliti, dugaan sementara virus ini disebarkan melalui hewan kelelawar. Salah satu pakar... Eh, Yang. Eh, ada virus, kok nih, Yang, virus? Virus apa? Tuh, kamu kebanyakan percaya hoax-hoax. Nah, gitu di TV ini. Parkir lah. Wih, kejap berarti mereren. Biar kejap tapi kan mereren, Pak. Lantai. Apa ini, Nuk? Ya, Pak. Hai, izin ya, kamu. Ini virus baru. Gimana? Banyak korban berjatuhan dikarenakan terinfeksi virus ini. Virus ini sendiri diketahui masih dari golongan yang sama dari virus yang sempat mewabah beberapa tahun lalu, sehingga dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian. Saksi mata di lapangan mengatakan bahwa mereka yang terjangkit virus ini terlihat berkelakuan seperti zombie. Jenis virus ini sendiri masih dalam tahap penelitian. Dugaan sementara penyebaran virus ini melalui hewan kelelawar. Salah satu pakar teknologi mengatakan bahwa virus ini dapat menyebar secara cepat dan menyebabkan kematian. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor. Bahkan selama pandemi COVID-19, lebih dari 1.000 perusahaan harus merumahkan pekerjanya. Parah terjadi pada sektor pariwisata. Bali sebagai salah satu pulau yang bertumpu pada sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ganteng sekali ya mau berangkat kerja nih, Yang. Kopi yang kang uang lah, sing ada godoh. Gue manajer godoh masih. Kenapa yang seragammu harus kotak-kotak gini, Yang? Ya karena nggak bulat-bulat. Ada yang aku nangis seragam, aku nangis. Selamat pagi, Pak. Ya Pak, sekarang saya mau berangkat kerja Pak. Di rumah kan? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Kenapa sih ya? Di rumah kan kok ya? Segala tamu. Di rumah kan tuh apa artinya? Semegai. Semegai artinya apa? Dipecat gitu? Enggak, di rumah kan ya. Tapi enggak tahu sampai kapan katanya. Ini cara nenek. Tapi dapat gaji enggak, Yang? Enggak, Yang, di rumah kan. Mia. Serius, Mia, Yang? Mia, banyak sekali lo yang harus kita bayar, Mia. Lo gimana nih? Marah di manajer. Gimana sih kamu tuh, Yang? Perubahan status ke pandemi yang telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia menyebabkan terjadinya pembatasan sebagian besar negara terhadap aktivitas luar negerinya. Hal ini dilakukan guna menekan penyebaran virus COVID-19. Lockdown itu sendiri mengakibatkan terganggunya beberapa jadwal penerbangan antar negara,
termasuk Indonesia sendiri. Jadwal penerbangan antar negara ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti sektor perdagangan dan pariwisata di beberapa negara. Halo, Pak. Ya, selamat sore. Hah? Di cancel? Yang sebulan ke depan juga? Kok gitu, Pak? Ada masalah? Virus? Oh gitu ya, Pak? Berarti ini cancel semua, Pak? Iya, 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 Pak. Iya, iya, saya tunggu kabarnya. Iya, iya, Pak. Makasih. Cancel tamunya. Ini. Oh, makasih. Ini hidup tidak. Pak. Apa dong? Jepitan. Mana tuh? Angka jepit. Ya, ke jepit. Ya, yang gitu nih, tisu 5.000. Tamu pada harga, bapak berkewa. Kalian beli tisu 5.000. Iya, di bapak kalah. Ganggu dan snow. Oh, hey Bedi. Oh, nih Bu. Oh, yuk. Eh, gua Arin. Halo. Oh, siang, Pak. Siang. Pak, siang, Pak. Iya. Bapak Menir ya? Oh, bukan. Mister Menir. Silakan duduk, silakan duduk. Dari mana, Pak? Dari sana mau ke sini, ntar ke situ. Oh, bukan begitu maksudnya, Pak. Begini, Pak, biar kita nggak basa-basi. Hmm. Nah, Bapak ada tunggakan barang. Kalau Bapak tidak bayar, sudah berapa bulan nunggak, kalau Bapak tidak bayar, barang kita ambil. Aduh, Pak. Janganlah, Pak. Tolonglah, Pak, ya. Aduh, Pak. Kami ini orang baik, Pak. Tiap hari itu saya sembahyang, Pak. Berdoa sebelum tidur, cuci tangan sebelum makan, Pak. Rukun sama tetangga, Pak. Suka menolong sama tetangga. Suka tersenyum gitu, Pak. Tolonglah, Pak. Calon mangku, sebenarnya. Oh. Hei, pokoknya segera lunasi. Atau cari solusi gimana caranya untuk lunasi. Karena kami juga ditekan dari atas. Paham? Pak, paham, Pak. Ya, Pak, ya. Makasih, Pak, ya. Makasih. Tolong bilang sama atasannya. Kita pamit aja. Kita balik lagi nanti kalau sudah ada ketemu solusi. Ya, Pak. Ustaz, tiang sengane, Man. Apakah diisi siang rumah ini? Gawang. Ini calon gitu. Eh, mana Pak Puji aja nih? Hah? Simpan Pak Puji. Puji aja nih. Hah? Nih, sebelah. Li, kayaknya ke tetangga sebelah deh, Li. Aku naik tahu kamu. Coba tinggal, yuk. Yuk, main. Eh, nyai. Sekali. Dulu saya. Ibu, minggir dulu. Ngapain, Li? Ih, ngawur sekali. Ngapain nenang-nenang mobil saya? Ada bapaknya nggak, Bapak Puja? Iya, itu suami saya. Kenapa? Tolong dipanggilkan dong sebentar. Buat apa? Ada perlu sekali. Yang, kunanya cantik. Ada orang bodoh nih, Yang. Kenapa, Yang? Aku diganggu-ganggu, aku lagi dandan mau dinner sama kamu. Ah, kenapa? Kan nendang mobil tadi tahu. Ini dia. Bapak. Mobil kita tarik. Kenapa? Karena Bapak sudah tidak bayar selama berapa bulan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perusahaan. Jadi mobil kita bawa. Aduh, Pak, masa enggak jadi bijaksana ini, Pak, bijaksana ini. Hei, ampunan ke endon rakane bijaksana. Rakane pun suwe dan naur iki. Kenapa ini kolang-kolang rakane? Pak, ampunan kenten rakane. Iki dan rabin rakane iki Bang Dedian iki. Pilih iki. Aduh, Pak. Rabin rakane Dedian iki. Jangan. Kunci. Kenten cep ampunan. Yo, mobil kita ya. Yang ada mobil kita ya. Udah nih mau dulu. Tadi kayak
Pemirsa, di tengah meningkatnya jumlah korban COVID-19, pemerintah menetapkan kewajiban untuk menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan sesuai arahan Badan Kesehatan. Hal ini guna menekan penyebaran virus COVID-19, di mana salah satu proses penyebaran virus ini dapat melalui beberapa daerah di Indonesia sendiri telah memberlakukan denda kepada siapapun yang tidak memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan melakukan tes rapid dan swab untuk beberapa hal. Nah, akhirnya kalian datang. Silakan duduk dulu. Ya, makasih, Pak. Udah saya antos-antos dari tadi ini. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Jadi begini, sehubungan dengan adanya COVID, saya dapat instruksi untuk mengumpulkan kalian sebagai perwakilan dari para pecalang. Ntar, Pak, kok kita aja berdua, Pak? Kan banyak tuh ada pecalang di desa. Saya sudah dengar, kalian ini yang berdua yang terbaik. Wah, jelas dong. Iya, Pak, betul-betul. Jadi, tugas kalian adalah menginformasikan kepada pecalang-pecalang yang lain untuk memantau masyarakat agar selalu menggunakan maskernya. Oh, siap, Pak? Siap, Pak. Bagi yang tidak mau menggunakan masker, jangan ragu-ragu untuk mendenda mereka sebesar 100.000 rupiah. Wah, 100.000. Dan tidak pandang bulu. Oh, sama bulu. Bukan, maksudnya bukan bulu yang itu. Artinya mau miskin kaya semuanya kalau tidak pakai masker didenda. Paham? Siap, siap. Siap, siap. Oke, kalau begitu saya mau tes. Bapak, kalau orangnya bayar 50.000 berarti kurangnya berapa? 50.000, Pak. Segitu. Nah, misalnya orangnya bayar dengan lembaran uang 200 ribuan, susoknya berapa? 100.000. Goblok. Goblok itu namanya. Kalau bayar 200.000, kalian aja langsung ke kantor. Kok gitu, Pak? Tidak ada lembaran 200 ribuan. Berarti itu uang palsu. Ditipu itu namanya. Itu, Pak. Hati-hati. Benar, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya udah, sana bertugas, lanjut jalan. Siap, Pak. Siap, Pak. Tapi jangan lupa ya. Iya, Pak. Sebelum pergi kalian tuh bayar denda dulu di sana di bendahara. Loh, 100.000. Kan tidak pandang bulu, kalian tidak pakai masker, jadi harus didenda juga. Aduh, lagi. Iya, Pak. Siapa? Saya permisi, Pak, ya. Kena, Pak. Masker mukanya tadi. Lupa, Pak. John? Iya, Pak. Bapak mau keluar. Kok Bapak nggak pakai masker, Pak? Aduh, Bapak nggak bisa pakai masker. Susah napasnya. Bahaya loh, Pak. Loh, sekarang ini musim virus, Pak. Aduh, biasa aja, John. Udah, kamu lanjutin nyapu. Bapak keluar dulu ya. Iya, Pak. Udah. Tapi bahaya loh, Pak. Bul! Tapi pokoknya harus tegas. Harus. Bagi yang tidak pakai masker, ditilang. Ya, kita itu harus mempersempit yang namanya penyebaran virus. Bul. Pokoknya harus tegas, Bul. Harus tegas. Siapapun itu harus ditindak. Mas, mau kemana ini? Mohon maaf. Mau ke kos, Pak. Mau ke kos. Ya, Bapak ini tidak pakai masker. Dan ini aturan kita. Iya. Ya, boleh lihat KTP-nya dulu? Lihat KTP-nya dulu. Iya, Pak. Mohon maaf ya, kita periksa dulu ya. KTP. Pak Sumanto, sekarang harus didenda, Pak, 100.000. Iya. Maaf ya, Pak, ya. Ini aturan, ya. Iya. Saya foto dulu ini. Foto. Sudah ya. Lama di Bali? Udah 5 tiban saya di situ, Pak. Oh, sudah lama meninggal di Bali ya? Tinggal beli tinggal. Oh iya, ini saya kembalikan ke tinggalnya. Siap. Sing nawang tiangnya. Oh, nah jadi penawang.
Ini maaf ya, ini aturan. Ya, ini tanda dendanya saya akan laporkan nanti. Silahkan lanjutkan lagi perjalanan. Lain kali pakai masker ya, Pak ya. Oke, Pak. Bapak harus mulai sekarang pakai masker. Ya, silahkan. Hati-hati ya, Pak ya. Mohon maaf sama keluarganya. Terus ternyata yang nggak pakai masker didenda ya. Nggak, Pak. Bapak pengecualian. Lewatnya, Pak. Untuk Bapak spesial, Pak. Aduh, Pak. Ini harus adil. Ini kan aturan. Ya. Pokoknya saya harus bayar. Nggak, Pak. Jalannya, Pak. Udah. Jalan aja, Pak. Oh, Bapak. Ini. Nggak boleh gitu. Diam. Ini namanya aturan. Ya. Tidak apa-apa, Pak. Oke, Bapak mau ke kebun. Ya. Udah. Yang adil. Ya, ya. Sukses semua, Pak, ya. Ya. Yang adil, yang adil. Yang adil, yang adil. Hati-hati, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Tegas ya, bos. Main lu. Tahu enggak, aku ditawarin bisnis bagus banget lo. 10 kali lipat dalam sebulan. Kan lumayan tuh beli. Gaya gati bisnis. Beli cakoh dan nyali kerecekan yang gaya, Den. Kok kamu marah-marah sih, dengerin aja dulu, beli. Gara-gara kamu. Kok aku sih jadinya? Gara-gara kamu suruh aku beli mobil, kayaknya ruwet dan otaknya nama. Kan beli yang mau. Kamu yang nyuruh. Kewah gati ngelakunan bajang gini, gak diorain. Kewah gati ngelakunan dua. Pengkong orain. Ngamuk dogen cuma. Ingoh bener. Dadi manajer, konen ribe kaji pertama. Mau dirumahkan toblok korna bangkaan itu. Gedek dia masangin. Yang kayak misi bunga. Angkat. Harap nyanyiin dia ada nyanyi. Ingoh bener. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini Pak sama tanya-tanya tadi, tapi udah tutup, Pak. Ini jamnya sudah jam 5. Jadi layan kita sampai jam 3, jam 4. Oh, paling jam 3. Nje, Pak. Gitu, Pak. Ada yang bisa dibantu nih, Pak? Ini saya mau nanya-nanya, Pak. Oh, boleh, Pak. Kita bicara sebentar, Pak, ya. Boleh saya buka masker? Jaga jarak, Pak, ya. Oke. Apa yang bisa saya bantu nih, Pak? Ini Pak saya mau tanya, Pak. Kalau penggadaian apa aja yang bisa digadaikan itu? Oh, yang bisa digadaikan itu barang bergerak yang bernilai. Seperti emas, berlian, terus kemudian elektronik, sepeda motor. Itu bisa digadaikan. Oh, gitu? Iya. Barang-barang bergerak yang bernilai? Yang bernilai. Gitu. Terus yang nggak bisa digadaikan, Pak? Yang nggak bisa digadaikan itu cita-cita Bapak. Iya, Pak. Tapi sebentar, boleh saya kasih solusinya, Pak? Solusi? Iya, solusi. Ada pegadaian, ada solusinya. Bapak punya pegadaian digital service, Pak? Ini istri saya punya, Pak. Ya kalau punya, gampang, Pak. Langsung pakai. Ini bisa, Pak? Bisa, Pak. Dari rumah, dari mana pun bisa. Lah, belum dijelaskan pun. Untuk menjaga jalannya roda ekonomi, pemerintah membuat kebijakan dengan mengelontorkan bantuan senilai 304 triliun rupiah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu juga pemerintah telah membuat kebijakan pemberian bansos berupa sembako untuk warga yang berdampak COVID-19. Swastiastu! Swastiastu, Niki, minta napi nggih? Berdasarkan undang-undang, Mukluh ini berhak menerima bantuan dan sudah terdaftar. Oh, Niki. Tul! Sumbangan apa ini, Ki? Ini sembako, Mok Lu. Bantuan sembako, Ki? Iya. Dia anak kariwenten, Ki. Ya, dia setun gede, Napi. Wih!
Oke, ndak melu. Nggih, nek pasti di luar sana pasti ada banyak yang lebih membutuhkan. Benar tepuk lemosnya nrimo bantuan. Jane. Nggih, kalau begitu tiang kembalikan niki berdasarkan undang-undang ke desa. Nggih. Nggih, silakan nggih. Nggih. Napa sih ndak? Oh, yo main mule-mule. Nggih, pamit, Pak. Nggih. Warga Riki jumlahnya 359 kakak. Kudiang dia magi. Yang magi. Wih, buman sumbang nih, Pak Mayang. Aduh, sing panjang, men. Mani urus, kene. Kan untuk ida itu suman sumbang, nenek. Main pinjam, nenek. Nyana marah ke mana itu, men. Permisi, Pak. Nih, saya mau nyampaikan sumbangan dari Pak Mayang. Ya, situasi sekarang sulit, Pak. Oke, itu, Jan. Nih, salam, Pak Mayang. Ya, saya harus permisi kembali. Makasih, Jan, ya. Makasih, Jan. Mana mau nak jangan ngaldek, enggak kok, Jan. Suk semua punya masker. Jaga kesehatan weh. Lanturan. Nggih. On the way. Apa artinya? Dalam perjalanan. Oh. Nah, ini menjaga aja nih. Lanjut tugas ya. Nah. Siap. Dan land bin. Siap. Bol. Ingat. Ginseng nak memaskar. Bol. No. 100,000. Oke. Ngomong-ngomong, nuci megai di tongos hotel ini juga nih toh, ini gencang nipu tamu toh. Aduh Jun, raga dirumahkan Jun. Woi, dirumahkan aja mau pecat. Dirumahkan? Mi, pedalam sih toh. Jun, kayaknya caranya pangsing kena covid Jun, takut cang Jun. Toreng yuk, toreng malam, keliling kota. Toreng? Kayaknya caranya? Mendek montor aja kelabak ini.
Kaki lah klub motor, Jai. Nek bobo ready jauhnya nih mau ngumpul. Enggak lah. Tapi cang sing lah motor. Megandeng, motor laki ini gede nih, Mai. Megandeng? Pakaian apa, Jun? Pakaian setel. Oh. Pakaian setel? Jani, Jun? Nah. Kelantian cuma. Ini apa ilam? Yang ada baju lu, Jun. Oke, Jun. Nah. Enggal. Pakaian setel. Ya, jauh milik dari. Bapak tadi. Ini pada pas. Touring tuh di keliling kota kan, wih? Kan kota kan, masih ngalang ini. Ya, ya. Tapi pinjam mau ini, ingin nih. Nanti yang pin. Nanti yang puja timpal. Dalam yuk, tumen milu touring. Jun! Ayam kami! Ayo, Jun. Cikal kejajah. Kone touring. Aduh, kene pakaian cie deh. Kone pakaian setel, Jun. Kone setel cie? Bakal touring apa bakal les matematika? Aduh, nenek. Mana, nenek? Bapak tanya, nenek. Ini, nenek. Nenek, macam mana, kone? Nenek, rengat, nenek. Tegak lagi siang. Nah, Jun. Bapak mana Arle, cie? Kone, Jun. Melanguta. Pengapa kresek? Bekal-bekal aja dong. Gak pagi siang? Jangan. Badan Kesehatan Dunia dan perwakilan para pakar virologi menyepakati memberi nama virus yang sedang mewabah ini dengan COVID-19. Virus ini sendiri diketahui masih dari golongan yang sama dari virus yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Namun, menurut pakar virologi, virus ini mengalami mutasi genetik yang cukup kuat, sehingga dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akhirnya Badan Kesehatan Dunia memutuskan untuk menaikkan status endemi dari virus yang mewabah ini menjadi pandemi. Ayo. Dikarenakan virus ini sendiri telah menyebar ke berbagai negara dan jangan sampai keluar mereka ini menyebabkan jumlah korban terjangkit naik secara signifikan. Apaan nih, Pak? Pak, apaan nih? Ini COVID, Pak. Kalau sempat mereka keluar bisa menulari masyarakat. Mati, Pak, mati. Tenang. Gimana mau tenang? Masyarakat khawatir, Pak. Jangan sampai karena mereka. Tenang, nanti imun kamu juga ikut turun loh. Tenang, jangan marah-marah ya, kita semua harus jaga imun. Ini zaman pandemi. Gini. Coba cerita yang tenang. Ada apa ini keluarga ini? Kenapa kalian ini coba? Pak. Wah, apa ini? Saya baca dulu nih. Dilarang Pak. Masuk rumah ini berbahaya. Berbahaya, Pak. Berbahaya. Mati. Woi. Ini ya, ini kita sama-sama manusia, ya kita semua saudara. Ini kalaupun kalian mau menulis seperti ini, tolonglah pakai bahasa yang lebih sopan. Mas, saya saudara sendiri dibilang rumahnya berbahaya. Ya, kita sekarang memang semua di masa pandemi, ya. Kalau kalian bilang keluarga ini ada yang meninggal, kita ada Satgas Penanggulangan Covid di semua wilayah. Ya, kalian cukup melapor kepada Satgas di desa ini sehingga Satgas akan melakukan penyemprotan disinfektan kepada rumah ini. Dan Satgas juga akan melakukan namanya testing, tracing dan treatment. Testingnya Satgas itu akan mengetes atau swab ya keluarga di dalam rumah ini secara gratis. Nah, kalau mereka dinyatakan positif, itu akan diadakan treatment, perawatan. Mereka akan diisolasi di tempat yang sudah disediakan oleh Satgas dan pemerintah dan dinas kesehatan. Nah, kalau mereka negatif hasil swab, mereka dipersilakan kembali ke masyarakat ya. Jadi kita harus jaga bersama-sama saudara kita. Jangan diasingkan, jangan disingkirkan. Kita harus jaga jarak, betul. Kita harus jaga progres, betul. Dan kamu ya, Dek ya, selama kamu masih dalam isolasi mandiri, kamu itu harus disiplin ya. Jangan keluar rumah, cuci tangan pakai masker. Nanti kalau ada petugas nyuruh kamu tes swab, kamu dan keluarga semua harus ikuti protokol kesehatan ya, agar kita semua kembali selamat, sehat, ekonomi kita kembali. Oke ya? Nggih, sukses Bang, nggih. Sukses Bang, nggih. Halo.
Ken-ken beli. Lo. Petang-petang wujud. Bunyi kabar. Kabar apa? Ini ada grup WhatsApp Banyar lo. WhatsApp apa? Pak Mayang. Ngerti Pak Mayang? Ken-ken Pak Mayang. Mati kok. Astaga. Aduh. Serius? Ada di dalam po. Padahal kamu bayar lo ini. Demen ngayah, demen lumang di Banjar. Kamu suge, Ben. Aduh, pedalam. Tahu artinya apa, Bli? Apa artinya dulu? Sebagaimanapun baiknya manusia itu, bagaimanapun sugih banyak uangnya, tidak akan pernah namanya bisa membeli nyawa itu sendiri. Nggak akan pernah bisa membeli nyawa manusia itu sendiri, Bli. Eh lo, kopit gue nih lo, kopit. Bli, aduh. Masker, masker. Aduh, jaga jarak. Aduh. Seram, Gen Ibi, mendimannya masih petang nih, aduh. Masker, masker. Kan lu suap. Bli, tapi kita tetap harus disiplin. Jaga jarak, pakai masker, wajib. Gimana caranya jika kita ingin orang datang ke tempat pulau tercinta kita ini? Kita yang harus memberikan rasa aman dulu. Zonanya dihijaukan dulu, baru orang berani datang ke tempat kita ini. Kalau orang-orangnya masih bandel nih, kayak Bli nih, nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak, bagaimana orang itu bisa percaya bahwa tempat kita ini aman untuk dikunjungi? Oh gitu loh. Kuraja. I love you loh. Kuraja nih, kuraja. Kuraja. I love you. I love you loh. I love you loh. Gimana nih, I love you. Dagang yuk. Masa manajer medagang loh. Aduh. Ini kan tuh sing manajer beli. Ini dang, sing raga hidup beli. Yang raga le. Nah, sing kau coba mendagang beli. Sebelum ibu masuk kawasan ini, ibu pakai masker dulu. Aduh, beli kalau pakai masker itu tercantikku nggak kelihatan, lipstikku jadi belepotan. Lagi juga kelamaan pakai masker itu. Bu, mohon maaf. Sesuai dengan aturan pemerintah, kita semua harus pakai masker. Agar Bali bisa kembali lagi seperti dulu. Dan ibu bisa jalan-jalan lagi ke tempat kami. Pakai ya, Bu ya. Ya. Tapi kami bawa masker. Tuh. Udah bawa masker. Tetap aja kelihatan cantik. Udah siap semuanya? Ayo Bu, kita jalan. Namanya upacara melasti.
selamat datang di Bali. Dan ini adalah bagian dari kebudayaan Bali yang akan selalu kami jaga dan lestarikan. Mari Bu, kita lanjutkan. Ya, ini pura. Loh. Ye, beli. Kak Ijo beli. Kakak banyak loh. Eh, loh. Mana menakangi bilo? Mana? Rame loh. Dek, Astungkare. Beli, yang sekarang kita butuhkan hanyalah niat, usaha, dan doa untuk tetap bisa menjalankan hidup. Haji loh. Tidak cukup hanya dengan mengeluh, Beli. Haji loh. Kita bersyukur dan pakai maskernya. Haji loh. Dikembalikan. Hati-hati, Beli.